kami membuat breaking news untuk menyampaikan kabar duka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal dunia pendiri Kompas Gramedia, Bapak Yaakob Utama. Pak J.O., kami memanggilnya begitu, sempat dirawat di Rumah Sakit Mitra Pagading, Jakarta bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Friska, gambarkan situasi terbaru di sana. Meskipun beliau mengembangkan banyak usaha, ya tentu beliau selalu mencerminkan sosok sebagai guru, karena memang latar belakangnya adalah seorang guru. Dan guru-guru itu juga menyebarkan nilai-nilai tentunya. Tadi yang sudah saya sampaikan, nilai-nilai yang disampaikan, bagaimana kita harus jujur, bagaimana kita harus berintegritas, bagaimana kita harus mengisi kepala kita, kita sebagai guru buat pembaca kita semua, kita harus tetap banyak belajar sehingga kita bisa memberi pada khalayak kita apa yang kita bisa sajikan pada masyarakat. Wong takon wosing tur angkoro angkarane riko aku iki sumebar ronronane koro janji sabar saetoro kalau mangsane titi kolo mungung supaya kop ini presenter Kompas dan karyawan-karyawan menyanyi bersama pagi itu si duto korban jiwanggo pamung kasih kan terang koro titi kolo musuh. Ini adalah visual saat kami di awal membangun Kompas TV, Pak Yaakob dengan segala kerendahan hatinya berjalan bersama kami membangun fondasi agar apa yang kami sampaikan tetap bermakna. Jurnalisme makna itu yang selalu disampaikan oleh Pak Yaakob Utama.